Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Bandar Lampung merangkak naik hingga Rp8.000 per kilogram. Minimnya pasokan dari distributor mengakibatkan stok di pasaran berkurang. Dari pantauan Radar Lampung TV di Pasar Tugu, Bandar Lampung, Rabu 23 Agustus 2023, cabai merah besar kini dijual Rp38.000 per kilogram, yang semula dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai hijau besar semula dijual Rp23.000, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Bandi, penjual cabai, menjelaskan kenaikan harga mulai terjadi sejak sepekan terakhir karena pasokan cabai dari distributor berkurang. Diduga pasokan minim karena di tingkat petani mengalami gagal panen akibat kemarau dan fenomena El Nino. Mau gimana lagi, emang dari sananya naik kan? Di semua kan sama, harga modalnya itu pasti sama, kiriman dari kampung kan sama. Perkiraan naik sampai kapan, Om? Nah, kalau itu nggak bisa diprediksi, cabai itu nggak bisa naik. Biasanya kenaikan itu berapa lama sih, Om? Paling seminggu turun, seminggu naik, gitu terus, memang cabai gitu terus. Bandi menambahkan karena tingginya harga cabai, banyak konsumen yang mengurangi daya beli. Pedagang tidak berani untuk menyetok cabai dalam jumlah banyak. Femita melaporkan.